Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Patimura melakukan jalan sehat dalam rangka menyemarakkan Dies Natalisnya yang ke-63. Jalan sehat ini diawali dengan dilakukannya pencanangan Dies Natalis yang ke-63 yang berlangsung di fakultas itu pada Jumat 9 September 2022. Jalan sehat ini diiringi oleh marching band sehingga membuat suasana jalan sehat itu menjadi meriah. Jalan sehat ini diikuti oleh seluruh civitas akademika FISIP. Jalan sehat tersebut dengan melakukan titik start dari fakultas melewati pintu masuk FKIP, lanjut depan Fakultas Kedokteran menuju Wailela memasuki Rumah 3, kemudian masuk di pintu gerbang keluar kampus Unpati, dan setelah itu finish di Fakultas ISIP. Jalan sehat ini diawali dengan pembukaan pencanangan Dies Natalis yang berlangsung di fakultas itu. Acara pencanangan ini dibuka oleh Rektor Unpati yang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Profesor Freddy Lewakabesi. Acara pembukaan itu ditandai dengan pelepasan balon ke udara. Ya, terima kasih. Jadi kegiatan Dies ini dilakukan setiap tahun satu kali untuk menyongsong berdirinya FISIP Unpati. Rangkaian kegiatan itu dilakukan dalam satu bulan, mulai dari sekarang pencanangan pada tanggal 9 September hari ini, kemudian dilanjutkan dengan rangkaian kegiatan yang dirangkum dalam 5 item secara umum. Di antaranya itu bidang kegiatan ilmiah, bidang kegiatan olahraga, bidang kegiatan seni dan budaya, bidang kegiatan pengabdian, dan seremonial. Sementara puncak kegiatannya nanti dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2022, di mana nanti dilakukan sidang senat terbuka. Kemudian ada juga orasi ilmiah yang akan disampaikan oleh Pak Dekan FISIP, Pak Dr. Wahab Tuanaya, dalam orasi ilmiah tersebut. Kemudian nantinya dalam rangkaian kegiatan dilakukan mulai dari tanggal 10 ada pertandingan perlombaan. Sementara untuk kategori lomba seperti kejuaraan taekwondo, lomba baca puisi, debat mahasiswa, tenis meja, stand up komedi, dan permainan tradisional Maluku. Puncak acara Dies Natalis FISIP yang ke-63 ini akan jatuh pada tanggal 5 Oktober mendatang. Para peserta jalan sehat ini kemudian memperoleh beragam hadiah berupa door prize berhadiah menarik dari panitia. Canes Palol, Yopi Amarduan, melaporkan.